Atau sekali-kali yang mencoba withdraw open supaya mereka pelan saja bisa diantisipasi. Lagi jadir, stop saja bisa diantisipasi tadi. Masih diselamatkan, mencoba withdraw. Masih bisa diselamatkan, lagi jadir. Kali ini Wichita mencoba membangun serangan. Masih bisa ditahan tadi. Lagi-lagi Wichita dede, stop saja pendek membangun serangan withdraw. Masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Lagi-lagi withdraw kali ini membangun serangan. Bisa ditahan oleh Dede, lagi-lagi masih pertahanan yang cukup rapat daripada Wijos. Masih saja kali ini Wijosnya, Wijosnya sayang sekali. Rimon, Wijos penerangan yang baik. Rimon Fitri, ini dia set ketiga. Fitri pertama, kedua dimenangkan oleh WJK. Ini udah masuk set ketiga. Ya, saudara-saudara, nampaknya dari susunan pemain tidak mengalami perubahan yang sangat berarti dari kedua regu, di mana pada set yang kedua ini regu bola-bola Putri Wijos akan melakukan servis yang pertama. Wijos masih bisa menggunakan cinta tadi. Kali ini tidak ada serangan, cok saja oleh Bebe. Kali ini Wijos pendek saja. Bagus sekali tadi, cok daripada Cici tadi, jatuh di tempat yang kosong sehingga menghasilkan angka yang pertama untuk Wijos 1-0. Cinta salah seorang spiker daripada Wijos kali ini. Bagus sekali tadi Cici berhasil memanfaatkan bola tanggung tadi sehingga menambah angka kembali untuk Wijos menjadi 2-0. Kembali Cici melakukan serve. Wijita membangun serangan. Dede! Bagus sekali tadi. Break-tack daripada Dede tadi gagal diselamatkan pemain-pemain datang daripada Wijos. Angka bertambah kali ini untuk Wijita 1-2. Erin Seth, striker daripada Wijita. Mencoba open spike. Bagus sekali tadi. Dengan memanfaatkan ketinggian cantingnya tadi, Cici berhasil menghujamkan si kulit muda di tempat yang kosong sehingga angka bertambah untuk Wijos menjadi 3-1. Kalau sudah dilakukan, WCA mencoba membangun serangan pendek saja. Sayang sekali Diana gagal menyelamatkan bola. Angka kali ini bertambah untuk WCK menjadi 2-3. Pergantian bermain dengan kali ini Farida masuk ke lapangan mungkin untuk mengistirahatkan sejenak. Pemain andalan daripada Wijos kembali kita ke tengah-tengah lapangan. Cok saja mencoba masuk Wijos. Masuk bisa ditahan tadi. Kali Wijos sayang sekali tadi. Block off tadi dilakukan dua orang pemain daripada Wijos. Angka kembali bertambah untuk Wijos menjadi 3-3. Nurul Sos. Wijos open spike mereka. Sayang Rina tadi. Kali ini masih bisa diselamatkan tadi. Cop saja tidak ada serangan dari Wijos. Wijos bagus sekali tadi. Vivi berhasil menghujankan bola di tempat yang kosong sehingga menambah angka untuk Wijos 4-3. Nurul Sos sayang sekali tadi tidak siap. Pemain datang daripada Wijos kembali angka bertambah untuk Wijos menjadi 5-3. Berbalik unggul kali ini di awal-awal set yang ketiga Wijos atas Wijos. Terjadi tadi Vivi berhasil memanfaatkan bola tanggung tadi akibat kesalahan passing daripada pemain Wijos. Kembali angka untuk WJK 6-3. Sayang sekali kali ini pemain datang daripada WJK gagal dalam melakukan servis. Angka bertambah untuk Wijos 4-6. Lagi terjadi pergantian pemain
juga nampaknya cukup waktu untuk mengistirahatkan sejenak. Main nomor punggung 7 daripada Lutros Diana. Ah, sayang sekali Ucang server daripada Lutros gagal untuk menyeberangkan bola melalui servisnya. Angka bertambah untuk WTK menjadi 7-4. Susu serve salah seorang pemain handal daripada WTK. Kali ini Lutros membangun serangan, masih bisa ditahan oleh Susu tadi. Lagi-lagi kali ini bagus sekali tadi booking yang dilakukan oleh Diana, berhasil menambah angka untuk Lutros menjadi 5-7. Cici serve. Wujudnya mencoba menguasai kali bagi berhasil tadi di blok, masih wujudnya pendek saja ke belakang, sayang sekali. Maksud hati sudah betul, tapi bolanya terlalu meluncur keluar lapangan sehingga angka bertambah untuk WJK 8-5 dengan begitu. Kedua regu mendapatkan hadiah time out dari wasit yang memimpin pertandingan. Masing-masing pemain dari kedua regu sudah bersiap-siap di tengah lapangan kali ini. Servis akan dilakukan pemain daripada WJK, pemain nomor punggung 7, yaitu Putri. Salah seorang striker daripada WJK, Putri. Servis sudah dilakukan, Lutros mencoba membangun serangan, open semua mereka. Bagus sekali tadi Sinta Ayu berhasil memanfaatkan peluang melalui open spike sehingga menambah angka untuk Lutros menjadi 6-8. Rina Sir WJK kali ini Dede dibalas tadi oleh Dede sehingga menambah angka untuk WJK menjadi 9-6. Sama-sama orang Indonesia, Kairani. Nuri, bagus sekali. Kali ini mencoba Witros. Open spike mereka, pelan saja. Bisa diantisipasi. Lagi Dede, top saja. Bisa diantisipasi tadi. Masih diselamatkan. Mencoba Witros. Masih bisa diselamatkan. Lagi Dede. Sayang sekali tadi, terlebih dahulu dilakukan pemain depan daripada Lutros. Kembali angka bertambah untuk WJK menjadi 10-6. Masih Nuri, pemain nomor 10. Sayang sekali Nuri, gagal memanfaatkan peluang melalui servis. Angka kali ini bertambah untuk Lutros menjadi 7-10. Diana, sir. Dan sir daripada Diana. Masuk bisa diselamatkan oleh WJK. Dede! Bagus sekali tadi. Jatuh di area belakang lapangan. Sudah tidak bisa diselamatkan pemain pemandu daripada Lutros. Angka kembali untuk WJK. 11-7. Dede. Salah seorang pemain andalan daripada WJK. Masuk Lutros kali ini. Open spike, masih besar nggak, sayang sekali bola keluar. Angka kali ini kembali bertambah untuk WJK 12-7, semakin meluncur jauh WJK 5 angka kali ini, mereka leading. Sayang sekali WB gagal menyeberangkan bola sehingga angka bertambah untuk Lutros menjadi 8-12. Sinta Ayu, spiker daripada Lutros kami. Sinta gagal memanfaatkan peluang melalui bola servis sehingga menghadiahkan angka gratis untuk WJK menjadi 13-8. Erin Sob, kali ini Lutros open spike mereka. Bagus sekali tadi jumping daripada Cici tadi, berhasil menambah angka untuk Lutros menjadi 9-13. Wawa, set.
Waktu sekali-kali Wejika mencoba bangun serangan. Pukulan kencang daripada Putri gagal diselamatkan pemain belakang daripada Widros. Angka kali ini bertambah untuk Wejika 14-9. Masih nurul serve. Nurul sayang sekali, terlalu kuat servis daripada Nurul sehingga bola keluar lapangan. Angka bertambah untuk Wipres menjadi 10-14. Wipres kali ini Wicca mencoba membangun serangan, masih bisa ditahan tadi. Lagi-lagi Wicca dede tetap saja pendek membangun serangan. Wipres masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Lagi-lagi Wipres kali ini membangun serangan, bisa ditahan oleh dede. Lagi-lagi masih pertahanan yang cukup rapat daripada Wipres. Pasing saja kali ini Wicca, Wicca sayang sekali keluar, tidak ada tesbol tadi nampaknya. Sayang sekali mereka tidak bisa meminta challenge dari para wasit sehingga angka bertambah untuk Wipres menjadi. Ayo dede, semangat dede, semangat. Oh Jason masih membuka, kali ini cukup saja. Wipres mencoba membangun serangan, kandes saja masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi tidak ada serangan tadi Wipres. Kali ini WJK, WJK TV bagus sekali tadi. TV berhasil mematikan rally panjang dari sehingga angka bertambah untuk WJK 15. Santai deh, Dede santai. Pemain handalan daripada WJK kali ini akan bersiap-siap melakukan servis. Wifi bagus sekali. Wifi kali ini Wipres mencoba, tidak ada serangan, pasir melambung saja. Kali ini WJK, WJK bagus sekali tadi. Nuri berhasil mengucangkan bola di tempat yang kosong sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain daripada Wipres sehingga angka bertambah menjadi 16-11 sehingga mendapatkan kendalanya. Ataukah WJK berhasil menyelesaikan pertandingan kali ini? Aduh, kita tunggu sebentar lagi. Masih pemain nomor punggung 9. Ayo Kebi, masuk pemain ke handalan daripada WJK bersiap melakukan servis. Itu kali ini Wipres mencoba membangun serangan di atas. Sayang sekali tadi poser daripada Ucang tidak memungkinkan untuk di-spike oleh pemain daripada Wipres. Angka bertambah kembali untuk WJK 17-11. Masih VPC. Wipi kali ini Wipres cep saja. Kali ini Dede gagal tadi diselamatkan oleh pemain-pemain daripada Wipres. Kembali angka bertambah untuk WJK 18-11. Masih Wipi set. Iya, kembali kali ini Wipres mencoba membangun serangan. Open spike masuk terlalu pelan tadi. Kali ini berhasil menghujamkan bola dengan kencang sehingga gagal diselamatkan pemain-pemain belakang daripada Wipres. Kembali angka meluncur untuk WJK menjadi 19-11. Masih Wipres. Iya, kali ini Wipres mencoba mengatur jalannya pertandingan. Bagus sekali tadi blowout yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 10 Nuri sehingga angka bertambah untuk Wipres menjadi 12-19. Wipres kali ini mencoba Dede keluar, passing ataupun penyelamatan daripada Dede. Angka kembali bertambah untuk Wipres menjadi 13-19. Sudah cocok atau Putri? Masih 6 angka. Berselisih poin. Proliga sama Proliga tuh. Kali ini Wipres Dede tidak ada serangan, passing saja. Mencoba kali ini masih bisa diantisipasi lagi. Lagi-lagi WJK masih bisa bertahan oleh Wipres. Kali ini Wipres cep saja pelan. Kali ini Dede
bisa ditahan dengan baik lagi. Kali ini sayang sekali tadi Ocha tidak cermat dalam memberikan toser ataupun shooter tadi, sehingga angka kembali bertambah untuk WCK menjadi 20-13. Semakin dekat ke angka 25 WCK. Putri, sayang sekali Putri gagal memanfaatkan peluang melalui bola servis. Kali ini angka bertambah untuk Putros 14-20. Rina set. WCK kali ini mencoba top saja, masih bisa diantisipasi Widros. Bagus sekali pukulan yang dilakukan oleh Sinta Hayu tadi, gagal diselamatkan pemain daripada WCK. Kembali angka bertambah untuk Widros 15-20. Renasor kali ini WCK mencoba BP, tidak ada serangan untuk kali ini Widros. Bagus sekali, sangat cerdik sekali tadi Sinta Hayu melihat tempat yang kosong, ditempatkan saja bola sehingga kembali angka bertambah untuk Widros menjadi 16-20. Tinggal 4 angka lagi. Mereka kali ini tidak cermat tadi Dede. Dede tidak ada serangan, kali cop saja ke belakang. Widros juga membangun serangan, open spike mereka, pelan sekali, coba diselamatkan lagi tadi. Kali ini cop saja Widros kembali, masih bisa diantus. Sayang sekali tadi melakukan foul salah seorang pemain depan daripada Widros. Angka bertambah untuk WCK menjadi 21-16. Muri set. Muri bagus sekali kali ini mencoba Widros, open spike mereka, sayang sekali Iana tadi melakukan foul karena memegang garnet. Angka kembali bertambah untuk WCK menjadi 22-16, sehingga latih daripada Widros meminta waktu istirahat. Time out pun kita nantikan. Kali ini pemain daripada WCK nomor 10 Luri bersiap-siap melakukan servis. Sudah dilakukan. Sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Dua orang pemain daripada Widros kembali angka meluncur 23-16. Tinggal 2 angka lagi mereka menyentuh. Habiskan Kak. Kembali kali ini Widros mengatur jalannya pertandingan. Cop saja, masih bisa diselamatkan lagi. Kali open sebaik, masih bisa diselamatkan, namun sayang sekali bola meluncur keluar. Angka kali ini bertambah untuk Widros 17-23. Diana set. Sayang sekali Diana match point untuk nantikan. Kali ini terjadi pergantian pemain, Diana keluar digantikan tenaga baru pemain nomor punggung Ambat Florida. Game kali ini Dedek set mencoba Widros, tidak ada serangan, pasir belakang saja. Kali ini bersiap Vivi. Selamat buat tim WCK menang juara 1.